Halo, ketemu lagi di Nesa Vlog. Halo teman, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Liputan kita di pasar ikan hias Parung ini, kita akan review ikan-ikan update 2023. Ya teman-teman, pasar ikan Parung ini bukanya setiap hari Senin, Kamis, dan Sabtu, dimulai dari jam 7 sampai sore. Sebelum kita lanjutkan reviewnya, buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa kasih like dan komen, subscribe buat teman-teman yang belum subscribe. Ayo ikuti liputannya, jangan di skip. Ini ada lapak-lapak yang di luar pasar. Ini ada lapak cherry, ini lapak apa lagi nih? Namanya apa? Saya nggak tahu. Nah, ini dia. Jadi banyak banget ya teman-teman ya. Nah, dropfish yang kecil-kecil. Oh, ini ada gurame. Nah untuk aquascape-nya. Ya. Ini anobiasnya banyak. Oke, teman-teman, kita mampir di lapaknya Bang Irfan nih. Ini ada kebutuhan untuk aquascape. Nah, di sini nih tempat Bang Irfan. Ini lapak satu hitungannya dah ya, karena ini di pinggir jalan. Di pinggir jalan tuh ya, di pas masuk gitu. Nah, ini. Nah, ini pas jelas lah nyarinya nggak susah ya. Kita temuin Bang Irfan ya. Halo Bang Irfan, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya. Nah, ini buka jam berapa, Bang? Bukanya ini dari jam 7. Jam 7? Ya. Sampai jam berapa? Sampai jam 5 sore. Ya. Oke, kita review nih, Bang, ya, untuk kebutuhan aquascape-nya. Ya, ya. Ini ada anobias, ya? Iya. Nah, ini anobias kayak gini berapa nih? 15 ribuan. Ada ukurannya? Ini ukuran SS. Nah, ini yang kecilnya, paling kecil S, ya? Iya, nah, ini S. Yang keduanya? S itu. Ini S juga? Iya sama. Ini sama? SE. Oh ini SE? Iya. Oh. Kalau SE tadi berapa? 15.000. Nah, kalau S? S itu 20. 20.000 nih? Iya. Oh, 20.000. Lalu yang ke ini? Ini? Itu 25.000, golden. Ini, dua. Oh ini goldennya ya? Iya. Anobias golden. 25.000. Iya. Oh. Macam-macam ya berarti ya? Macam-macam. Oh, ini ada jenis apa aja anobiasnya? Ini anobias nana. Anobias? Nana. Nana? Iya. Lalu yang ini? Sama. Nana juga? Nana juga. Lalu yang ini ada golden? Golden. Nah, goldennya 25.000 ya? Iya. Nah, lalu yang ini nana juga, ini anobias gedean nih? Barteri ini. Ini ada anobias? Barteri. No. Oh, ya. Barteri? Iya. Oh, ini banyak. Ini berapa ini, Bang? 30.000. 30.000 tuh. Anobias. Iya. Kalau yang nana yang gedenya? Ini. Itu ada di situ. Ini. Iya itu. Nah, ini gedenya berapa ini? Sama 30. Sama 30.000. Oh, macam-macam tetap kalau ukurannya gede beda harganya. Beda harganya. Nah, ini juga nih yang gede. Yang gede ini berapa? Sama. Ini 50 itu ini. Ini 50. Iya. Nah. Yang dua anu di situ. Nah, ini yang 50.000 nih gedenya. Nah, lanjut kita yang ke ini nih. Apa namanya nih, Bang? Yang itu 10 ribuan. Ini 10 ribuan iya. Ini namanya apa, Dan? Bonsai mini. Bonsai mini. Iya. Oh, kok kalau yang ini? Diopsis. Berapa ini? 10 ribuan. 10 ribu. Ini juga? Ini Monte. Ini ya? 30 ribu, Pak. Oh, ini anobias nana. Udah air belum? Udah. Ah, udah full air. Maksudnya udah masuk air belum full? Belum. Belum. Masih semi ya? Oh, ada pilihannya ya, Pak? Oh, Pak. Jangan main celup langsung. Oh, hati, gitu. Hati, benar. Harus diatur dulu. Oh, karena... Atur pelan-pelan. Pelan-pelan ya. Ya, nih. Jadi kadang-kadang kalau orang nggak ngerti, langsung masukin aja celup aja langsung ya. Anobias. Oke. Lanjut. Nah, kalau yang ini apa nih, Bang? Ini sebulata. Ini berapa ini? 10.000. 10.000. Kalau yang ini? Eci. Eci. Eci Nedorus. Karena berapa? 10.000. 10.000 juga. Iya.
Selama ini apa nih? Kandaka itu. Berapa? 15.000. Wah, ini banyak banget ini ya. Nama-namanya saya nggak kenal sih, main aquascape. Nah, kalau ini satu kantong berapa pot ini? 10 pot. Nah, berapa nih? 10.000. 10.000 nih. Iya. Ini namanya apa? Kabomba. Kabomba. Kabomba green. Kabomba. Nah, yang ini? Yang itu jambuan. Hidrophila jambuan. 10.000 juga? 10.000. Oh, jadi ini 10.000 semua ya? 10.000 jenis pot. Nah, ini. Ini bisa gede enggak? Apa gini aja jauh? Gede itu. Bisa gede? Tinggi. Oh, bisa tinggi. Oh. Ini 10 berapa ini? Harganya 10.000. 10.000. Iya. Bisa besar ya ini ya. Cuman yang beda ini doang nih. Nah, yang ini lempeng liopsis. Nah, berapa ini? Itu 15.000. Yang isi 6. Oh, ya. Ini 25.000. Ini 25.000 isi 10. Oh, isi berapa? 10 isinya. Ini isi 6. Ya. Oh, panjang lempengan gini ya? Iya. Ya. Ini beda ya? Beda itu. Nah, ya udah. Nih, Bang Irfan, di sini buka dari jam 7 ya? Dari jam 7. Sampai sore. Jam 5 sore. Jam 5 sore. Iya. Biasanya bisa kirim-kirim enggak nih, Bang, kalau ada yang pesan gitu? Kirim-kirim bisa. Bisa. Paket. Paketan ya. Iya. Boleh nomor WA-nya, Bang? Boleh. Berapa nih? 0838 0426 5501. Ya, oke, dengan Bang Irfan ya. Untuk kebutuhan aquascape-nya ya. Tanaman-tanaman aquascape-nya di sini tempat Bang Irfan di lapak 1 di jalan apa ini, Bang? Dekat warung Pak RT. Oh, dekat warung Pak RT itu. Mau makan sarapan di situ boleh. Oke, Bang Irfan, makasih ya. Yo, sama-sama. Oke, ya. Nah, ini juga untuk kayu-kayunya nih banyak nih. Cuma nggak ada yang jaga. Nah, kita lewatin. Dan ini ada cupang-cupang. Ini lumayan mulai rame nih pengunjungnya. Kita ke sana aja deh. Tadi mau ke cupang ya. Ya, ini pasar ikan hias Parung, kita lihat nggak terlalu rame. Oke. Oke, teman-teman. Oke, teman-teman, kita mampir di kiosnya Bang Dayat. Di sini ada ikan-ikan koki, koi. Ya. Ini kita temui Bang Dayatnya. Cek. Halo Bang Dayat, apa kabar nih? Alhamdulillah. Iya. Ini bukanya tiap hari apa gimana nih, Bang? Kalau saya buka tiap hari. Tiap hari? Tiap hari ada. Oh, jadi nggak ngikutin jadwalnya pasar ya? Enggak. Nah, ini ada ikan-ikan koi. Koki. Nah, boleh dong kita review ya, Bang ya. Iya. Ini ada koi. Ini koi mana ini, Bang? Ini Blitar. Koi Blitar. Nah, ini koi Blitar. Ukuran berapa ini, Bang? Ini 28 sampai 30. Kena harga berapa? Harganya 100 ribuan. Ini apa tergantung motif apa gimana nanti harga? Nah, ini sama semua. Sama semua. Pokoknya tiap per akuarium harga sama semua. Sama semua ini. Nah, ini 100. Bebas pilih. Ya, ini koi Blitar. Berapa tadi harganya? Harga 100. 100 ribu. Oke. Ini untuk koi yang gede ya. Nah, ini yang Sukabumi. Sukabumi. Nah, koi Blitar dengan koi Sukabumi bedanya dari warna? Warna dari body. Kelihatan beda nanti pas sudah gede sih. Oh, iya iya. Kalau masih kecil kayak gini biasanya dia warnanya emang terang, cerah. Iya. Tapi gede dia bisa pecah. Bisa pecah ya. Nah, ini kalau ini berapa nih, Bang? Kalau ini 15 ribuan kalau per ekor. Kalau per 10 itu 120. 120 per 10. Nah, ini koinnya. Ukuran dari 15 sampai 18 cm. Oke.
Nah yang ini kecilnya, agak kecil. Itu sama ya, Sukabumi juga. Sukabumi juga. Sama ya, ini. Mata, ukurannya beda. Lebih kecil. Lebih kecil. Ukuran dari 10 sampai 13 cm. Kena berapa ini bang? Itu kalau satuan 10.000. Kalau per 10 kasih 80. 80. Oke. Lalu kita lanjut yang di sini. Ini beda nih sama yang tadi ya? Itu Blitar juga. Blitar. Mau ada pilihannya? Udah pilihan ini. Sortiran. Kena berapa nih bang? Itu 125. 125. CC-nya 30 amp. Ya. Ini asli emang merah kayak gini apa karena lampu? Kalau ini dia masih agak oranye. Oh, oranye ya. Kalau yang merah ini beda. Oh, iya ini ya merahnya. Oke, ya. Ini 120 size 30 amp. 30 amp. Lanjut ke koki. Kalau ini campur. Oh, koki campur nih ya. Itu ada koki, ada komet. Oh, koki komet campuran ya. Campur. Kan harga berapa nih, bang? Itu kalau kometnya harga 5.000-an. Kalau koki itu variasi sih kokinya juga. Iya. Koki yang gedenya ada yang 50, ada yang 20. Oke. Nah, bang. Tadi ini bukanya setiap hari ya? Setiap hari. Dari jam berapa? Dari pagi jam 7 sampai jam 8 malam. Berarti nggak ngikutin jadwalnya pasar ya? Jadi kalau teman-teman yang mau datang ke sini, ke Pasar Rias Parung, tetap ada buka ya untuk di sini, tempat Bang Dayat. Bang Dayat, untuk ikan kokinya. Bang, kalau kirim-kirim bisa, Bang? Kirim kita fokus masih Jabodetabek. Jabodetabek. Boleh nomor WA-nya deh, Bang. Nomor WA boleh. 0821 2596 6802. Oke. Okay. Ya dengan Bang Dayat ya, teman-teman bisa kontak nomornya Bang Dayat ya deh. Oke, okay, Bang Dayat, makasih banyak ya. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu liputannya di Pasar Gas Parung. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan komen, subscribe buat teman-teman yang belum subscribe. Jayalah ikan hias Indonesia. Oke, salam Esa Pro.